Mochtar Kusuma Atmaja, sosok bersahaja, penuh jasa. Mochtar Kusuma Atmaja lahir di Batavia atau Jakarta pada 17 April 1929 dari pasangan R. Taslim Kusuma Atmaja asal Mangunreja, Tasikmalaya, dan Sulmini asal Cilimus, Kuningan. Mochtar kecil dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Kegigihannya untuk mencapai pendidikan yang tinggi selalu menjadi satu tonggak tujuan Mochtar. Sosoknya sangat bersahaja, tak banyak bicara, namun penuh gairah. Mochtar Kusuma Atmaja mulai meniti pendidikan strata satunya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 1955, ia berhasil meraih master di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian, beliau melanjutkan S2 di Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar LLM di tahun yang sama. Gelar doktor ia terima dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada 1962. Mochtar juga sempat menyandang gelar sebagai dekan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, kemudian menjadi rektor Universitas Pajajaran pada 1973 hingga 1974. Tidak lama kemudian, beliau diberikan amanat untuk menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Pria yang juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Indonesia atau Percasi ini memiliki jasa besar atas perluasan wilayah laut Republik Indonesia. Konsep tersebut dikenal dengan konsep Wawasan Nusantara. Semula pada ketentuan yang diharapkan, luas perairan Indonesia akan diajukan sejauh 3 mil dari garis dasar lurus. Namun, dengan kegigihan diplomasi yang dilakukan oleh Mochtar, maka luas laut Indonesia menjadi 12 mil dari garis dasar lurus. Hal ini tentu merubah hingga jutaan kilometer luas laut Indonesia menjadi berlipat ganda. Jasa-jasanya yang tak terhingga sebagai seorang diplomat ulung tentu bukan hanya ia berikan kepada bangsa Indonesia sebagai tanah tempat kelahirannya. Jasanya dalam bidang hukum laut juga turut menyumbang pemikiran-pemikiran besar terhadap hukum laut internasional. At agreement on a treaty which is generally acceptable, or to make so much progress during the session as require only one more to complete our deliberations and reach agreement, we would have lost one of the greatest opportunities that have ever been placed before us. I am quite sure that every one of you who has participated in earlier deliberations of this conference, and even those who are participating for the first time, will therefore be fully conscious of their responsibility to their governments, to the international community, and to humanity as a whole. Your responsibility is a great one, and my experience of you over the past years inclines me to believe that you will not fail in your responsibility. Thank you.
diplomasinya patut diacungi jempol. Tanpa beradu fisik, tanpa angkat senjata, apalagi melakukan perang secara terang-terangan, Mohtar telah mampu membuktikan bahwa kedaulatan adalah hak setiap bangsa untuk dapat kemudian dijaga dan dimanfaatkan demi kepentingan bangsa dan negara.